A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wal karihal kafirun, wal karihal musyrikun, wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kasih saya ucapkan kepada tuan moderator. Sebenarnya tak apa-apa dengar abana, berdengung. Saya agak-agak lah kan. Tapi lebih kurang, hari ini soalannya tentang kembara. Jadi pada program ni, inilah dia squad. Rakan kembara ni yang telah mengembara. Bertahun-tahun. Dah berapa tahun lebih kurang? 8 tahun dah mengembara di bulan Ramadan menjelajah satu Malaysia, malahan luar negara pun, sambil menyaksikan dan menemui orang-orang yang memerlukan, memberi bantuan dan sebagainya. Jadi sejajar dengan bulan Ramadan ini adalah bulan kita berbuat segala amal kebaikan, termasuklah juga kita ni memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, sedekah dan sebagainya. Sebagaimana kita tahu, segala amalan-amalan yang kita buat dengan penuh ikhlas dan niat dengan kerana Allah pada bulan Ramadan ini, ganjarannya adalah pahala yang berlipat kali ganda. Itulah kelebihannya. Jadi dengan apa aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan ini, mudah-mudahan semua orang bukan hanya menjadi orang yang menonton, tetapi kita juga berubah menjadi orang yang memberi. Bukan hanya asyik menerima saja kan. Jadi akhirnya kita pun sama-sama terlibat dalam memberi sedekah. Itu sebab bulan Ramadan ni saya selalu pesan, sepatutnya bulan Ramadan ni kita dah boleh pergi dah ke bank untuk tukar duit. Pergi tukar duit banyak-banyak kan. Ini kan okay, nak raya baru nak tukar duit, sebab nak bagi duit raya. Man, sedangkan kita tahu bulan puasa lagi bosa pahala, baik tukar sekarang. Masuk dalam beg duit kita, beg tangan kita kan banyak poket tu. Masuk kan, tukarlah, janganlah banyak sangat. Tukar dalam 5,000 macam tu cukup. Ha kan, macam tu. Tak adalah, tukar dalam 200, 300, tukar singgit-singgit, letak kat dalam tu. Jadi mood kita standby nak sedekah. Ha, baru betul, bila kita nampak orang susah, kita terus pergilah. Nampak orang tu, terus bagi. Nampak tabung, tak panik. Mana duit kecil? Mana duit kecil? Tak ada. Mana kita akan nak bersedia. Malahan dengan kita mudah-mudahan, dengan kita membantu, Allah Ta'ala juga bantu murahkan rezeki kita. Sebab belum pernah dalam sejarah, sedekah memiskinkan orang. Belum pernah lagi tu. Buatlah kebajikan banyak-banyak. Termasuklah apa kita buat kan. Tak dapat bagi duit, kita bagi barang. Tak dapat bagi barang, kita senyum lah. Pun jadilah. Kan datang senyum penceramah, kalau ponek-ponek ni datang, dia tengok orang senyum menyonggi kan, hilang ponek. Betul cakap ya, macam ni tak apa hal ke kan? Daripada tadi menyonggi kan, saya risau lah tengok bini orang lah tu tuan comel. Jadi mudah-mudahan itu lebih kurang maksudnya. Okey, Allah. Jadi ini bukan, jadi kita dah tahu bahawa program ini merupakan pusing satu Malaysia sana. Bantuan. Jadi kalau ada ini, kalau ada nak memerlukan bantuan bagaimana? Boleh salam mana satu? Kena? Ada yang cuma kita ni yang rasa nak membantu mencayakan program ni sumbangan. Bolehlah join dengan geng-geng baju hitam ni ha. Geng-geng baju hitam ni kan. Kau baru indahnya Ramadan ni. Baru indahnya Ramadan. Jadi hitam lain tak sah kan? Jadi kami ada cok kuning saja. Jadi Ustaz, sebenarnya dengan kehidupan kita pada hari ini, yang mana kita pun tahu Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah orang Islam, yang mana bulan ini untuk kita training lah. Jadi bagaimana kita sebagai orang Islam ni, kita nak tak nak lepaskan. Dan kita dah, kalau kata umur saya ni dah 50. Puasa 50 tapi perangai tu sama ya. Puasa-puasa juga, empat-empat juga. Saya, contoh saya kita pula. Tapi bagaimana kita nak rasakan kehadiran Ramadan tu, kita keluar je teman-teman tahun ni ada kelainan lah sikit. Boleh Ustaz bagi tip kat kita-kita semua yang ada kat sini ni? InsyaAllah kita cubalah kan. Kalau tengok dari segi, ada macam-macam range umur yang datang. Ada macam adik-adik ni kan, ada yang dia balik rumah dia cakap dengan mak dia, mak tinggal 5 jam lagi nak buka. Mak 4 jam lagi dia punya settle. Setengah jam lagi. 30 minit lagi. Sebab dia tak ada kerja. Tu dia tengok jamnya.
Masuk pula sekolah menengah, dia dah sibuk berkawan-berkawan, tiba-tiba dah berbuka, cuma lambatnya nak raya. Tapi macam kanak-kanak yang ramai depan saya ni, kan, kanak-kanak macam yang sebaya dengan saya ni, kan, kita baru puasa itu dah puasa balik. Tu tandanya apa? Yang tadilah kata yang dah 50 tahun, kan, tiba-tiba dah 50 tahun puasa, tu tandanya apa? Bukan dah tua, nak mati yang tu semua. Betul. Sama termasuk yang bercakap ni, betul. Kita ni makna nak mati dah. Kalau masa tu cepat sangat, tu memang nak mati. Tak payahlah fikir. Hari tu saya ceramah dekat satu agensi kerajaan, tajuknya apa tu? Andai ku tahu ini Ramadanku yang terakhir. Tak payah kau nak andai, memang ni lah yang last. Andai ku tahu, andai ku tahu, pengaruh drama tak habis-habis. Dah memang kena anggap ni last. Sebab kalaupun kita ada peluang tahun depan, sebab Allah Ta'ala izinkan kita. Itu pun. Betul. Tengok berapa ramai duduk kat taman perumahan kita, cukuplah. Tengok dalam satu lorong tu berapa ramai meninggal lah. Tengok. Kan? Orang yang kita tengok, kita sangka nak mati sangat, tak mati-mati. Yang rasa umur panjang mati tiba-tiba. Nak cakap apa? Sahabat saya 2 tahun lepas di Seremban, satu hari sebelum Ramadan, keluar dengan anak-anak dia beli barang-barang persiapan raya. Sebelum Ramadan ni, beli barang apa semua dah ada. Sampai di rumah, buka bonet, sakit dada, tumbang, meninggal. Tak ada sakit apa. Kisah benar ni. Jangan buat-buat muka terperanjat. Ya, ada, memang betul. Saya tak percaya. Ha, jadi makna, tu sebab saya beberapa bulan kebelakangan ni, memang saya bagi satu kempen, IM4A. IM4A iaitu ingat mati for Allah. Itulah cara nak jadikan kualiti ibadah kita ni baik bulan Ramadan. Ingat mati, sebab kita kena anggap inilah peluang, tak ada peluang lain lah. Tak ada peluang lain. Sebab inilah peluang yang mana Allah Ta'ala bagi kat kita, bernafas kita masih, kalau kita masih sihat, beribadah betul-betul. Kerana orang yang ingat mati, Allah Ta'ala muliakan kita dengan tiga hal. Pertama, kita tidak akan melengah-lengahkan taubat kita. Kedua, kita akan rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, kita akan mensyukuri nikmat daripada Allah walaupun sekecil-kecil nikmat. Bila sebut tentang ingat mati, cubalah kan ya, tengah duduk ni, tak dengar bisikan, kau mati besok. Macam mana ke? Tak balik rumah dah, memang sinilah duduk. Memang mengaji, lepas mengaji semayang, ajak makan, ajak buka pun tak nak. Mati dah ni. Ha? Wah, sebenarnya kawan dia yang bisik ingat telinga tu. Kan? Jadi elok sebab nak mati. Tu sebabnya ingat mati tu adalah formula dia. Kita kena ingat, bulan ni bulan ganjaran daripada Allah. Allah Ta'ala bagi kat kita, bagi sama. Tu sebab dia sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Maknanya, ditujukan ayat suruh berpuasa ni pada orang yang beriman. Hanya orang beriman yang rasa lazat puasa ni. Ha, tu dia. Antara lain orang yang rasa lazat puasa ni, orang yang berbuka puasa. Yang lazat juga orang yang tak puasa sebab dia rasa dia boleh makan banyak agaknya tu lah kan. Dan orang yang dapat tapak nak berniaga bulan Ramadan, tu lazat sebab dia dapat jual. Kan? Tapi bila cerita sekarang ni, lazat ni memang kalau kita tak faham, tak yakin dengan hati kita, macam mana nak seronok ibadah? Tak seronok. Kita kena rasa betul-betul. Mana sama orang duduk tengah dengan orang nyanda kat tiang? Mana sama? Orang nyanda kat tiang dia rapat rasa. Tak, saya tak cakap akak, saya cakap orang sini. Tak nak contoh. Ni contoh. Kan? Ha. Orang menyanda kat tiang, sadap. Kita cakap sadap sana kat tiang, kita tahu sebut aja tapi tak rasa. Kenapa ikat tiang baru tahu? Macam itulah maksud dia. Orang yang lazat puasa, ya Allah, dia seronok sangat. Orang yang rasa beban dengan puasa, aduh, nak puasa lah pula. Makna keimanan tak sampai lah tu. Orang perempuan, seronoknya bulan ni macam-macam menu boleh masak. Bulan ni paling rajin dia memanaskan masakan yang dia beli daripada pasar Ramadan. Nampak tak? Bulan ni lah. Kau tidak dapurnya tak berasap. Kan? Bukan orang sini tau, tempat lain. Ha, kan? Jadi makna kata, bulan ni adalah bulan yang mana kita kena rebut peluang ni. Ini sesatunya. Tak boleh cakap, alah tak dapat tahun ni, tahun depan ada. Tak boleh dah. Tak boleh.
Sebab mati ni tak kenal siapa. Tak kenal siapa. Kan? Sebab apa? Mati ni kalau dah kata time itu, tu, tu sebabnya Syekh Ibrahim Adham kata, kalaulah kamu boleh jawab 5 soalan ini, maka buatlah maksiat. Ibrahim Adham kata. Pertama, kau cari tempat yang mana Allah Ta'ala tak nampak kau. Mana datang eh? Semua Allah Ta'ala nampak. Kedua, yang kedua, jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, makan rezeki lain. Tak dapat dah. Semua Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga, tatkala kau nak duduk, jangan duduk di atas muka bumi Allah, duduk kat muka bumi lain. Mana datang eh? Semua yang Allah Ta'ala bagi. Ada satu tanah berbuka ke Putrajaya, tak tahu siapa punya. Itu pun Allah Ta'ala punya. Yang keempat, tatkala malaikat maut datang nak cabut nyawa kita, tangguh kan? Wahai manusia, aku nak cabut nyawa kamu. Cenialah. Dan sibuknya kau datang minggu depan. Kau boleh. Tak dapat dah. Kau mati, matilah. Dan yang kelima, tatkala nak masukkan kita ke dalam neraka, kita tangguhkan, bagilah aku ibadah dulu. Kemudian kau tentukanlah aku masuk neraka ke masuk syurga. Tak dapat dah. Akhirnya, bukan 5. Tak ada satu pun soalan tu kita boleh jawab. Makna kenapa? Dengan tahap itu, macam mana kita boleh bermain-main lagi dalam bulan Ramadan? Doa bukan main lagi kat masjid ni, ha? Imam dah doa dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkatilah kami. Berkatkanlah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Bila dah sampai ke Ramadan, melangak-langak tak tahu nak buat apa. Orang tarawih dia tak tarawih. Orang mengaji dia tak join. Orang ambil grup tadarus, dia leka kek bazar Ramadan. Dia tadarus kek bazar Ramadan. Menghafal jenis-jenis kuih yang ada. Ya. Bukan senang tu nak cik orang yang beriman tak pergi bazar Ramadan, tapi duduk kek masjid pada petang ni. Ni semua orang tak pergi bazar Ramadan ni, nampak? Ha, main-main. Sebab dia dah tahu makanan dah ada kek luar. Kan? Tahu-tahulah. Tak ada lah saja. Ya. Jadi makna kata, itu memerlukan kekuatan dengan tu. Kan? Bukan kata saya kata tak boleh pergi bazar Ramadan, tetapi kita jangan sesat. Sebab macam Nabi sendiri, Nabi sendiri pada waktu berbuka, Nabi lepas asar lagi, ni orang lelaki kena ingat, lepas asar Nabi lepas bagi salam, ya, dalam hati Nabi ni, Nabi dah tahu tak lama lagi nak berbuka, maka Nabi lagi kuat beribadah, lagi kuat berzikir, lagi kuat Nabi mengaji. Kita lepas asar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, malam ni nak makan apa? Tu orang lelaki tu, orang tu lelaki dia jaga. Fokus. Saya tak tahu orang perempuan. Seorang orang perempuan lepas sahur dia dah fikir dah nak makan apa. Jadi tak boleh tolong. Jadi saya selamatkan orang lelaki. Jadi itu sebab eh. Jadi bila waktu berbuka baru Nabi tanya isteri dia. Wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa? Maka isteri Nabi pun jawab, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak, ya Rasulullah. Nabi kata apa? Alhamdulillah, itulah rezeki kita untuk hari ini. Allahumma laka sumna. Malam ni cuba buat. Cuba buat macam tu. Makanan semua suruhan. Suami tanya, yang apa yang ada untuk berbuka pada hari ini? Wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Kau akan tengok lelaki kau macam mana. Cana. Cakap ulang balik. Macam tu lah kan. Kan? Mungkin macam tu. Ataupun yang ramainya, alhamdulillah, itulah rezeki kita. Allahumma laka sumna. Muamika mana. Sadih doa. La ilaha illallah kan. Jadi, suami pun bila sadih tu isi bercakap, ala bang, relax lah. Saja je. Acah tu bawah tudung saji tu banyak makanan. Nak tengok aja. Oh ya kau. Tak malu je kan. Contoh nak uji. Ya. Jadi jangan kita sia-siakan peluang yang ada. Pada bulan Ramadan ni, satu bulan, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar. Ya Allah, malam Lailatul Qadar. Jadi dah dapat pula soalan bocor 10 malam terakhir. Ya Allahu Akbar. Anak kita kalau dapat soalan bocor tapi tak boleh jawab peso, rugi. Kita dapat soalan bocor siap dengan jawapan, bapak rugi. Tu sebabnya kita dah tahu 10 malam terakhir. Tapi jangan tunggu 10 malam.
Ni malam ni ramai lagi ni, insyaAllah. Ni baru malam yang ke-8, malam ke-9, insyaAllah ramai lagi. Malam ni budak-budak muda, budak belia ramai. Belia memang ramai. Jangan risau. Masuk malam ke-10, belia dah hilang. Tinggal beliau. Tarawih pun dah tak ramai lagi dah. Tak ada, kita kena lagi kuat semangat tau. Ini 10 malam terakhir. Dengan bangganya cakap, kau malam ni dah tak dapat tengok muka aku lagi dah tarawih. Sebab aku nak siapkan kuih raya. Alhamdulillah, dengan bangganya cerita. Kan? Bukan kuih raya nak tolong itu masuk syurga ni. Ni saya nak ajar. Nak buat kuih raya paling senang. Boleh topung nak 5 kilo. Boleh rompah, rancah tu. Gaul dengan kampung tu, uli dengan air tu kan. Dah lumat tu kan. Buat banyak macam tu. Boleh dalam 3-4 acuan. 10 acuan, 20 acuan. Acuan ni beza. Satu bentuk bintang, satu bentuk bulan. Allah apa itu masuk anak ke dalam bokeh-bokeh. Orang nampak mak banyak kuih kau. Itulah tu, tu nyambil-nyambil lah tu. Belum botol-botol boleh dah tu. Dia makan mak sadap kuih kau. Tahu tak apa. Kuih ke balang kedua pun sadap. Balang ketiga pun sadap. Sadap tapi rasa sama. Ha, jadilah. Sebab kita nak kerja tarawih, nak kerja ibadah. Ha, tu dia. Malam Lailatul Qadar tu 10 malam terakhir beria kita beribadah. Ingat tu. 10 malam terakhir kerja. Yang mana malam tu malaikat berduyun-duyun turun, kita tak nampak. Kalau nampak tak berani orang keluar rumah dah. Semua nak beribadah. Macam ni orang nampak, malaikat memang macam tu lah kan. Kita tak nampak. Malaikat dia tengok yang seorang karaoke. Yang seorang leka tengok ayam. Kek pasar nak makan apa. Yang seorang ni kek bazar Ramadan tak habis-habis ni. Bazar lewat malam. Ada tu bazar lewat malam ada. Leka beli tudung tak cukup-cukup ni. Banyak tudung nak beli. Yang lelaki tu nak beli baju tak habis-habis. Jap baju. Sedangkan 10 malam tak rugi kalau kita tak beribadah. Betul tak? Rugi. Daripada maghrib, kita semayang maghrib. Lepas buka tu semayang maghrib. Lepas tu doa. Lepas tu kita niatkan Allah semua. Kemudian kita bersiap pula. Bersiap poi pula. Poi perjalanan. Poi ke nak semayang isyak ke masjid ke surau. Niat juga kerana Allah. Yang tu malam. Kena pula malam tu Lailatul Qadar. Ya Allah indahnya. Tarawih pula kita. Bersungguh-sungguh tarawih. Ya. Lepas 10 rakaat. Lepas 20 rakaat. Balik sambung lagi. Ya Allahu Akbar. Contoh. Tadarus pun mengaji. Dan akhirnya kita tak adalah dikatakan membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa berbuat apa-apa. Rugi kita. Macam ni datang kan? Rugi tak datang. Majlis ilmu. Saya pun dapat sekali ni. Walaupun terpaksa cakap. Anggaplah. Saya ingat tadi datang menyampaikan sumbangannya. Kosan kau nak ceramah. Mana saya tahu. Itu yang terperanjat tadi. Tiba-tiba dah ada kamera. Contoh kan? Nah, tu. Nah, kan? Jadi tak apalah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan jangan kita biarkan Ramadan ini berlalu. Kalau tidak rugi kita. Rugi sangat-sangat. Ibadahlah banyak-banyak. Sedekah banyak-banyak. Tolong orang banyak-banyak. Sebab bulan ni adalah bulan keberkatan yang mana peluang tu jangan kita biarkan. Sebab belum tentu lagi. Kalau kita tengok sahabat-sahabat, zaman Nabi dan sahabat, waktu malam terakhir tarawih, sujud yang terakhir nak habiskan tarawih tu, menangis teresak-resak tengah sujud tu, semua tak nak bangun. Sebab kalau dia bangun, itulah penyudah ibadah malam tu. Sebab dah malam raya, yang besok dah raya. Contohlah, cuba kalau kita malam tarawih last, imam sujud lama. Macam imam ni menangis ni, menghayati Ramadan dah nak berlalu. Agak menyumpah orang yang sujud belakang. Lama lah. Imam dah benda nangis imam lah. Beza kita dengan Nabi. Beza kita dengan sahabat. Mereka rasa sedih Ramadan berlalu. Sebab tak tahu sama ada peluang lagi tak bertemu dengan Ramadan. Tapi kita malam ni siap cakap dengan anak. Malam ni last tarawih. Besok dah tak ada tarawih. Ayah macam tu dengan anak. Bukan budak tu cakap. Ayah. So dah tak ada tarawih dah. Dah tak ada sehari lagi. Pening rayo. Rayo. Bapak pula. Hei, poli anak pun dia kan. Siapa budak-budak ni? Dan ke dia? Tengah tu. Kan? Jadi wallahu a'lam.
Jadi Ustaz dah sebut tadi berkaitan bagaimana kita sebagai seorang Muslim yang mana sentiasa ingat mati. Bagaimana hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiru sifaha min hadhihi al-adab. Yang mana kalau lihat bagaimana sahabat Rasulullah pun 6 bulan sebelum tu dia dah mohon. Mohon supaya Allah mabalighna Ramadan. Tapi kita ni setengah tu masuk masuk dalam puasa tak boleh makan. Betul. Betul. Nah, pada bulan Ramadan macam-macam kuih lah. Daripada kuih taitik, ada kuih janda, macam-macam nama. Daripada segi ada nama, sampailah sebuah nama kuih-kuih. Kalau tidak ada bulan Ramadan, tawaf sa'i, tawaf sa'i, boleh tengok sejuta nama kuih yang ada. Kalau tengok tadi lah, Ustaz ceritakan berkaitan keluarga Rasulullah. Jadi boleh Ustaz ceritakan buat Tuhan ini, sampai ke nenek pun ada. Jadi kita nak tengok bagaimana Ramadan ni kita boleh membentuk keluarga yang hakiki, insyaAllah. Dan kalau kita tengok soalan sangat baik, memang betul, bulan puasa lah adalah bulan untuk keluarga. Sebab apa kita heran kan, bulan lain payah nak duduk sama, payah, tapi malam bulan puasa ni semua orang boleh duduk sekali tu, makan sama-sama. Kadang-kadang lebih daripada ahli keluarga pun ada. Kerana yang tiga bini, ramai botol. La ilaha illallah, meriah botol orang perempuan. Percaya cakap macam ni? Percaya tak? Wah, dia tentu tak dapat dengan guk, dengan guk cici-cici ni. Ada kan? Ada lah kan? Gurau ya. Tak maksud saya tiga bini tu, bini mak dia, bini ayah dia, bini pak saudara dia. Ha, tu dia, jangan salah faham. Bila duduk kadang-kadang kan kita buat gathering, kadang-kadang tak cukup dengan keluarga kita, kita panggil saudara-saudara kita makan dengan ramai-ramai. Bulan puasa. Kemudian dalam bulan Ramadan ni juga kan, bila duduk ramai-ramai tu pula, dia bukan duduk saja, dah duduk tu 20 minit sebelum berbuka, kadang-kadang dah siap duduk dah budak-budak tu. Jadi ayahnya bila duduk depan makanan dalam 10 minit sebelum, apalah salahnya bagi pengisian sikit. Itu pun boleh. Untuk pengetahuan anak-anak ayah dan juga isteri yang abang kasihi, isteri-isteri, ha, dia cakap, bukan saya cakap, ha, isteri-isteri, malam ni kita lihatlah makanan yang ada di depan kita ini semua kurniaan daripada Allah. Ni ayah nak beritahu saudara-saudara kita di Rohingya, saudara-saudara kita di Kemboja, ada sesengah tempat tu nak berbuka pun tak boleh sebab makanan tak ada. Kita ni makanan macam-macam. Cuba tengok tu, ha, sambil dia tunjuk jenis-jenis kuih. Taitik, asegopa, lopak, tuike, sik khabu, sik dage, lakse, kan? Lasang, kan? Macam-macam kuih, kuih kelopong, pekpok, putri mandi. Ya Allah, sebanyak ini rezeki Allah Ta'ala bagi kat kita, kita kena syukur nak. Salah satu tanda syukur, semua yang kau beli ni kena habis kan. Ayah malam pertama tu pastikan anak dia habiskan makanan tu, biar dia tahu esok bila paksa dia makan, besok tu dia tak berani ambil banyak-banyak lagi dah kan. Kadang-kadang malam pertama tu beli banyak tak habis pun, dan bila tak habis buang. Nampak tak? Kemudian dalam keluarga pula, sembahyang jemaah. Kadang-kadang lepas berbuka, jom kita sembahyang sama-sama. Terbaik. Ayah jadi imam. Aduh, sembahyang sama-sama. Allahu Akbar. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saja nak test speaker masjidnya kan, yang anak pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, anaknya pun dengar bacaan ayah dia, maknya kat belakang bangga besar, dia punya kebanggaan tu, suamiku, ha, lapeh pada tu zikir doa, waktu tu doa keluarga semua dengar. Ya Allah, sesungguhnya kami bersyukur dengan kurniaan darimu ya Allah. Sebut pula, aku sayangkan isteriku ya Allah. Isteri kat belakang, aku sayangkan anakku yang sulung alung ya Allah. Lung muka lah lung.
aku sayangkan anakku yang kedua. Luahan perasaan, sebut. Keluarga tu jadi seronok dengan doa. Tapi orang perempuan hati-hati. Dengar betul-betul doa orang lelaki. Jangan main amin ya. Faham? Mana yang tak berapa doa tu jangan amin. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah. Kan ada yang tak berapa doa tu. Dia bagi syarat kan? Ha. Aku sudah lama inginkan, ya Allah. Itu kan, kan. Dan aku yang bini kat belakang, amin, amin. Nah, jangan. Kan. Betul. Kemudian kalau kita tengok waktu bulan puasa kadang-kadang, jom kita keluar cari barang-barang nak berbuka. Ayah tu bawa anak-anak. Tak ada masalah. Boleh. Sebab kita guide anak kita. Nak cuba tengok ni ha. Ha, nak berapa? Ya nak 5. Jangan. Tengok, jangan membazir. Membazir sedara dengan syaitan. Jadi pilih yang betul-betul kita boleh makan. Ha, jadi nampak, kita ajar anak kita. Benda tu benda baik dan anak kita mengamalkan dapat pahala. Kita dah tak ada, dah lama meninggal. Anak kita tu pula ada keluarga. Dulu arwah atuk selalu pesan dekat ayah. Kalau beli barang ni jangan beli banyak, membazir. Membazir berdosa sedara dengan syaitan. Ha, anak tu nampak tak? Dapat pahala kita. Ada benda baik walaupun kecil nampak. Malam pergi pula tarawih. Ya Allah wabar. Beramai-ramai pergi tarawih. Dah tak dengar dah. Surau mana yang laju dan cepat habis? Oh, surau ni terbaik. 8 rakaat laju pula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Bagus imam ni. Inilah imam yang kita cari. Penuh. Anak tanya. Penuh, penuh. Anak tanya. Yah, laju betul imam ni. Ayah dia kontrol. Nak, bukan laju tu yang penting. Yang penting ibadah kita sempurna. Ah. Malam besok dapat imam yang mana namanya Haji Sabah. Haji Sabah yang mana Sabah bacaan ni. Allahu Akbar. Oh, lain macam malam ni, lain macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cecenia hati rasa cecen doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu senyap ya? Kita orang lupa ke imam ni? Arhadoli tak peranjat. Ar-Rahmanir-Rahim. Sedih waktu lah. Maliki yaumiddin. Itu bau isyak tu Ustaz. Belum tarawih ni dah. Nampak kecil. Anak kan dah habis tu. Yah, lambat betul imam ni. Biarlah lambat. Ayah dia kan. Yang penting bacaannya jelas. Kalau macam tu malam besok kita semayang sini lagi ke? Tak dapat dah. Malam besok tukar masjid. Tak terdayo imam ni. Hilang-hilang kaki nak tak sujud ni. Bayangkanlah kan. Jadi itulah.